Hai, oke, sekarang ini saya berada di sini, Walai Tobilung, Kota Marudu. So, saya mau tinggal di dalam. Jom kita tengok apa yang ada di sini. Aina, hijau-hijau lagi. Hai, itu Batik. Selamat datang ke Walai Tobilung. Aina. Ya, selamat datang ke Walai Tobilung. Kabar, Aina. Saya excited pula mau tengok di apa yang ada di sini. Iya, jadi sebelum itu Tomatik, kita ada satu baju untuk Tomatik pakai apa di Walai Tobilung. Beli bahkan? Oh, ini produk di sini punya? Iya. Oh, kalau nanti, macam begitu saya pakai dulu lah. Terima kasih banyak-banyak. Oke. Okay. Baterai masih otomatis mati karena terlalu lama atau belum. Jom kita masuk. Hoi, mas, jom. Matik, ini ya. Walai Tobilung ini adalah satu tempat di mana kita boleh melihat dan juga mengkaji mengenai budaya Tobilung yang terdapat di negeri Sabah, khususnya di kawasan utara negeri Sabah. Oh, kawasan ya. Utara sejabat Pulau Wani Tobilung nih. Iya, di daerah Kota Baru dan daerah Kota Blus saja. Lebih kurang sekarang ini ada lagi 20.000 orang lah masyarakat dusun Tobilung terdapat di negeri Sabah. Jadi ini kita punya peluang untuk kita perlihatkan kita punya budaya kepada masyarakat luar. Oh. Jadi saya harap otomatis sendiri pun menyokong usaha ini lah. Iya, saya pun mau tahu apa itu, bagaimana itu, apa itu dan apa itu boleh, bagaimana masalah. Itu budaya Tobilung? Ya boleh, nanti kita akan lihat apa itu budaya Tobilung yang terdapat di Walai Tobilung. Bah, kasih tengok saya macam mana budaya itu. Banyak juga alat-alat musik bambu di sini nih. Bang, ini apa namanya nih? Ini tempat dipanggil bambu drum. Bambu drum. Iya. Oh, itu. Nah, begitu lah cara dia. Kemudian ini dipanggil ini? Babadon. Babadon. Ya, macam kulintangan kulintangan. Nah, coba kotok-kotok dia. Ya, begitu ya. Oh, apa namanya? Babadon. Babadon. Oh. Yang ini kahon. Kahon. Ini? Kahon tuh kau duduk. Coba kau angkat tinggi sini. Nah, duduk okay. Dia, begini duduk. Duduk di sini. Duduk kak? Ya, Pak Kangkang. Oh, oke. Okay. Pukul-pukul dia. Nah. Ya, ada bunyi. Dia ada bunyi itu. Ya. Kemudian ini. So, ini gong. Apa nih? Gong. 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 Jadi kita boleh pukul gong sini, belajar macam mana pukul gong. So, memang kalau pukul gong memang 4 set lah. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang ini panggil tinukul, 2. Tinukul. Gong, 2. Oke. Okay. Ya, yang ini. Yang ini? Kulintangan. Ya, dia ada 9 biji. Boleh pukul-pukul lah. Boleh tes pukul sambil menari nanti. Ya, macam ini kan. Kau pandai gak? Pandai, Pak. Coba kau main dulu. Oh, itu saja saya tahu. Pandai. Gonggong ini biasa dimain pada sebelah petang di sulap-sulap, pondok-pondok padi. Oh. Tujuannya kasih hilang boring. Kasih hilang burung? Hilang boring. Oke. Okay. Coba lah. Oh iya. Kalau tahu. Oh iya. Ya, oke. Okay. Kemudian otomatik, kita pergi. Otomatik tahu kok apa itu menambah gas? Oh tidak. Ya, menambah gas ini maksud dia. Menghasilkan beras daripada padi secara tradisional. Oke. Okay. Ini paling menambah gas. Jadi ini adalah peralatan yang biasa digunakan dalam padi, menyimpan padi. Oh.
Ini apa nama dia nih? Tukabukab. Daripada kulit kayu, yang ini nerutip. Berbentuk bulat, yang ini terutip. Yang ini daripada padi, takai padi itu disimpan sana. Oh. Yang kita tuai di ladang. Nah. Kemudian disimpan di sini. Sebelum dipijak-pijak dan dia punya biji padi disimpan di tukabukab. Oh, begitu. Nah, ini kali saya mau try otomatik. Pandai enggak kita tumbuk padi? Oh, nah, kita pandai coba, ya? Kita coba. Ay. Inilah pertama kali saya jumpa losung dengan apa namanya? Taolu. Taolu. Iya. Losung. Kalau tabilung apa punya? Tosung. 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 Ya. Dulu-dulu hidup mau makan bukan senang-senang kan? Iya. Sebelum makan padi terpaksa ditumbuk lagi. Itu beras kita masak baru kita makan. Dan so terima kasih sebab kasih coba saya ini. Oke. Otomatik masih bujang kan? Ya masih bujang. Iya. Jadi mana tahu lain kali beli kawan di sini. Dan ya jadi ini handsome ala Joe po, oligang po. Iya. Nah jadi mungkin akan datang kalau otomatik mau kawin datang sini kawin sini lah. Oh jadi nah. Kalau Tobilung punya perkawinan dia memang beginilah. Nah, beginilah. Oh, okay. Nah. Jadi boleh beli gambar lah, ya, nanti. Hai, otomatik, kita pergi di atas. Pernah naik tangga ini gak otomatik? Wih nah, lain juga ini. Woi, boleh bak. Boleh bak kan? Oh. Ya, woi, pandai pelaku otomatik. Pandai pelaku naik tangga itu. Bang, apa yang ada di atas? Oke, di atas ini kita boleh melihat itu peralatan tradisional untuk menangkap ikan, menangkap binatang. Dan juga alat-alat untuk kita angkat barang-barang pada zaman dahulu lah. Macam saging. Iya. Dan mungkin otomatik. Jadi saya berkesempatan melihat barang-barang yang dulu-dulu punya. Iya, dulu-dulu punya. Ya, yang dulu-dulu ini waktu sebelum merdeka lagi. Wow. Yang itu musim kita punya nenek moyang masih hidup lagi lah. Kan? Iya. Jadi ini otomatik. Ini adalah gambar-gambar budaya Tabilung, pakaian tradisi dia laki-laki, perempuan dan baju pengantin. Otomatik kita masuk ah. Jadi ini inilah peralatan dulu-dulu otomatik. Waktu zaman kita punya nenek moyang lagi. Ya, ada kulintangan kayu, boleh ketuk-ketuk. Kulintangan kayu. Bunyi itu bunyi. Nah, kan bunyi. Huy. Nah. Ini lagi, saya mau coba. Ini otomatik boleh pakai ini. Huy. Matek, ini adalah peralatan menangkap binatang lah. Oke. Yang sawit ini. Ini tupai, ini sawit. Sawit. Ini subol namanya. Subol. Ya, jadi dia macam tupai begitu, tikus boleh tangkap lah gunanya. Okay. Dan dulu-dulu punya peralatan. Sekarang ini adalah peralatan yang digunakan untuk menangkap binatang-binatang yang besar macam kancil. Macam-macam lah dulu-dulu. Baru pertama kali saya nampak kok begini. Itulah. Jadi sayang kan kalau kita tidak buat, kita tidak simpan. Jadi zaman sekarang tidak tahu sudah, tidak kenal itu peralatan dulu-dulu, Pak. Iya. Sekarang semua yang sudah modern kan. Jadi ini lain nih, dia punya nama ini telutuk, macam-macam. Ada yang telutuk nama dia, ada yang singgok. Oh. Dulu otomatik, waktu kecil-kecil pernah pergi hutan tangkap binatang kah? Oh, iya, saya selalu beli binatang saja. Binatang? Iya. Karena tangkap itu? Tangkap. Ya, jembatan. Itulah sebab saya bilang, inilah pertama kali saya nampak ini. Ya, ini perangkap nih. Perangkapan. Jadi ini bubuk. Ini otomatik. Tandus. Oh. Nah, bagus bergambar lah kan? Coba. Nah, tajam ini otomatik. Tandus. Ini peralatan untuk memburu lah dulu kan. Ya, ini Tobilung ini dia suka memburu. Suka memburu. Tobilung guna ini dia untuk menokon. Oh, menokon. Ya. Menokon itu binatang. Jadi mungkin nanti kita pergi hutan lah, masuk hutan berburu.
Nah, ini otomatis saging. Boleh beli cobalah pakai. Ya. Ya, kan? Oh. Ya. Woi, lawa otomatis. Cam dulu lagi. Ya. Wih, tapi yang di sana lagi besar. Lagi besar. Wih, nah. Ini kendangan yang sikut ini. Besar betul ini. Kalau penuh padi ini, itu terus digelar kaya sudah kalau penuh padi kan, ya, dulu. Cukup makan sudah. Cukup makan. Wih, nah, tidak sia-sia saya datang di sini, saya boleh tahu peralatan yang digunakan untuk menangkap binatang, menangkap ikan, mengangkat padi, tumbuk padi, menggong, dan kalau mau 3 hari nih baru habis ini. Iya, banyak ini. Banyak lagi aktiviti lain nih. Kita boleh menari, mengigol. Mengigol lagi semua. Ya, mengigol begitu. Hmm. Kemudian kita boleh semimpun. Kemudian kita boleh main apa itu? Mintubau, sukan tradisi. Kita cobalah. Nah, sukan tradisi. Ya. Kita ada hiking lagi. Di hutan, di bukit, di matahari terbit. Jadi sebenarnya banyak aktiviti yang kita boleh buat di Walet Tebilung lah. Ya. Bagi mereka yang di luar sana belum pernah nampak apa yang saya pernah nampak ini, jangan lepaskan peluang. Kamu datang di sini, tengok apa yang saya tengok tadi. Ah, cantik ini. So, selamat belajar budaya di Walai Tebilung. Terima kasih. Ya. Kosomulian. Boleh, saya mau coba nih. Oke, inilah penari. Penari mango tegulung. Oke. Okay. Kita akan sini ya.